Hi guys, welcome back to my channel. So as you guys can see from the title, hari ini aku bakal nunjukin kalian haul aku. Jadi beberapa waktu lalu itu aku habis order ring light dan barangnya udah datang. Dan ya, hari ini aku bakal review dan first impression juga untuk kalian. Jadi kita langsung aja ke videonya. Keep on watching. Oke guys, jadi ini barangnya baru aja datang di rumah aku dan ini aku udah sanitize luar dan dalam paketnya biar steril. Dan di sini aku udah unboxing paketannya, aku dapat ring light-nya. Terus di sini ada chargerannya, ada kabel penyambung sama chargerannya gitu. Dan ini kita lihat dari dekat ring light-nya. Di sini aku udah pasang kabelnya biar bisa langsung dicolokin ke listrik. Jadi ini aku udah colokin. Nah, jadi dia seperti ini kabelnya, aku udah colokin. Dan ini aku sekarang lagi pakai GorillaPod. Jadi yang aku pesen ini yang cuman ring light-nya aja yang aku dapat. Jadi aku nggak dapat tripod sama sekali, tapi mereka juga ada paketannya gitu. Nah, ini aku udah pasangin di GorillaPod. Kalian juga bisa pakai di tripod, terserah kalian mau pilih yang mana. Terus untuk di GorillaPod-nya aku juga udah tambahin phone holder yang kayak gini untuk menyangga ring light-nya. Jadi dia seperti ini. Nah, lalu di sebelah sini itu ada pengaturan pencahayaannya. Di sini ada mode atau demonya. Terus ini speed untuk mengatur keterangan cahaya, sama ini light untuk mengembalikan. Jadi, nah, light ini tuh yang seperti ini yang awalnya. Dan untuk pencahayaannya kalian bisa up sampai 8 kali. Ini yang paling terang. Terus ini aku akan ubah. Ini yang pertama, yang paling low. Kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, jadi ada 8 pencahayaannya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada mode atau demo. Jadi dia tuh bisa beragam kayak gini loh. Nah, random. Jadi kalau kalian mau buat video-video lucu, nah ini ajib-ajib gitu, kalian bisa pakai demonya aja. Nah, untuk mengembalikan ke mode awalnya, kalian tinggal tekan yang ini, light. Jadi dia akan kembali seperti normal. Oke guys, ini aku udah pakai kamera. By the way, ini aku pakai kamera HP karena lebih gampang untuk nge-recordnya. Jadi ini aku udah pakai ring light-nya, aku udah taruh di depan aku. Dan kita langsung aja coba dari kamera depan keterangan dari ring light-nya. Jadi ini yang pertama. Jadi ini kayak aku gak pakai apa-apa sama sekali dan hasilnya tuh ada kayak garis-garis gitu di layar. Ini mode yang pertama. Ini yang kedua, udah mulai agak terang. Ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, dan ini yang ke-8. Nah, jadi kalian bisa up sampai 8 kali cahayanya. Jadi terangnya tuh seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan coba pakai mode yang lain nih. Jadi dia kayak banyak modenya gitu. Nah, ini aku akan lanjutin. Nah, jadi banyak banget efek-efeknya gitu lah. Nah, terus kalau kalian mau balikin lagi ke mode awalnya, kalian tinggal tekan yang light, itu akan kembali seperti normal, seperti awal, seperti ini. Oke guys, jadi untuk resinnya segitu aja. Nanti kita langsung lanjut ke bagian kekurangan dari ring light ini. Nah, jadi ring light ini tuh aku dapetin di Shopee. Jadi kemarin tuh emang aku lagi iseng-iseng aja cari ring light, tapi aku tuh gak mau ring light yang mahal-mahal gitu karena aku udah ada ini kan, udah ada makeup case. Jadi sebenarnya tuh aku butuh ring light tuh karena butuh tambahan pencahayaan aja. Nah, lalu dapatlah aku toko ini, shop ini gitu. Dan aku udah lama sih sebenarnya aku nyari-nyari, aku juga nyari di Instagram, cuman belum ada yang klop gitu. Dan akhirnya aku dapatlah shop ini. Jadi toko ini tuh ring light yang mereka buat tuh homemade.
Jadi ini yang aku punya itu sekitar 150 ribu dan diameternya itu 40, which menurut aku tuh bagus banget karena kapan lagi kalian dapat harga ring light yang cuma 150 ribu dan diameternya itu 40, itu udah gede sih menurut aku. Dan yang salah satu yang aku suka juga karena hasilnya tuh nggak mengecewakan, hasilnya tuh lumayan terang menurut aku. Jadi menurut aku tuh worth it banget untuk kalian beli gitu. Nah itu untuk kelebihan dari ring light ini. Nah untuk kekurangannya, sebenarnya ini bukan kekurangan banget sih, cuman ya kalian juga nggak bisa expect terlalu tinggi dengan harga cuma 150 ribu. Walaupun ini homemade, jadi dia emang kayaknya dari gabus-gabus gitu ya. Aku gak tau sih bahan ini untuk pastinya itu apa, cuman bahannya tuh ringan. Terus agak waktu datang sih agak penyok, cuman menurut aku itu gak terlalu bermasalah karena hasilnya pun tetap memuaskan itu, memuaskan di aku gitu. Terus lem-lemnya ini kayaknya masih baru banget kayaknya mereka buat. Jadi ada beberapa lampu-lampu tuh yang lemnya tuh masih kerasa banget. Jadi kalau kalian pegang ring light-nya itu masih ada kayak lengket-lengket gitu loh. Tapi itu balik lagi ke aku, itu aku gak masalah sama sekali gitu. Menurut aku itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. Jadi so final thoughts aku about this product itu, kalian wajib banget untuk para pemula yang budgetnya masih minim, yang kalian mau ring light yang maksimal hasilnya dan harganya murah, kalian bisa langsung cek. Untuk linknya nanti aku akan taruh di description box, jadi make sure kalian cek description box. Okay? So segitu aja untuk review kali ini dan first impression. Oh iya, dan satu lagi, mereka ini punya paketan-paketan juga gitu loh. Jadi ada yang ring light beserta tas, ring light beserta tripod dan lain-lainnya. Jadi kalian langsung aja cek di sana. And ya, gitu aja guys. Thank you so much for watching guys. Buat kalian yang suka video ini dan bermanfaat untuk kalian, silahkan share. Jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram ataupun dimanapun itu, social media aku, kalau misalnya kalian juga beli ring light ini, biar aku juga happy. So, segitu aja guys buat video kali ini. Thank you so much for watching guys. See you di next video selanjutnya. Bye.